Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu yang sebenarnya smartphone ni banyak limitasi dia. Tapi limitasi dia tu kita boleh atasi. Hari ini saya akan tunjukkan pada anda bagaimana caranya untuk kita tukarkan smartphone kita dan buat dia berfungsi seakan-akan seperti sebuah iPad. Jom, hanya dengan smartphone. Dan kita gabungkan dia dengan drawing tablet. Untuk kita merealisasikan projek kita pada hari ini, semestinya kita memerlukan beberapa barang. Yang pertama sekali, semestilah kita memerlukan smartphone itu sendiri. Apa yang anda boleh lihat pada tangan saya itu adalah Xiaomi Poco F3. Okay? And then seterusnya, kita akan memerlukan sebuah USB hub. Yang mana USB hub ni berbeza sedikit berbanding dengan episod lepas. Tapi fungsinya masih lagi sama. Cuma dia ada kelebihan. Nanti saya terangkan. And then kita perlukan pen. Okay, ni pen tablet tu sendiri. Pen tablet ni akan datang bersama-sama dengan tablet tu. Okay, kita tak perlu nak purchase secara separately. And then last sekali, semestinya ini adalah tabletnya. Nama tablet ni adalah tablet Vic A15 Pro. Yang mana ini dipanggil sebagai drawing tablet. Harga dia murah-murah aja, lebih kurang dalam RM172 masa saya beli bulan 4. Dan masa tu saya beli masa sale, jadi murah sikit harga dia. Okay. And then lepas tu pula kita perlukan USB-C. USB-C ni seperti yang anda lihat, kita perlukan dia untuk sambungkan tablet ni dengan smartphone kita. Macam biasa, sebelum kita mulakan, kita kena sambung semuanya sekali. And then seperti biasalah, anda sambungkan USB-C tu kepada tablet pula. Saya cuma nak terangkan satu benda je. Apa yang anda lihat sekarang ni, USB hub saya ni memang dia dah dalam bentuk USB-C. Jadi apa yang saya tak perlukan pada episod kali ini adalah OTG cable tu sendiri. Pada siapa yang tengok episod lepas, anda perasan saya gunakan OTG cable kan? Yang ni tak payah sebab dia punya tempat sambungan tu memang dah USB-C. Setelah selesai kita sambungkan ke semuanya, seperti anda lihat, bila anda gerakkan pen, cursor tu akan mengikut gerakan tangan anda. Pen ni dia special sikit sebab drawing tablet ni pen dia tak perlukan bateri. Okey, untuk kita mulakan, okey, macam saya tunjuk kat situ, saya akan cuba menulis. Saya akan tekan butang spacebar tu lama sikit dan seperti anda lihat, saya ada pilihan dekat situ. Okey, saya nak bagi tahu apa yang saya tekan tadi tu adalah Gboard handwriting. Okey. Anda boleh download aplikasi Gboard and then lepas tu pula, bila anda download, dia akan datang dengan 3 setup. Sama ada dalam bentuk QWERTY key, macam kita selalu guna tu. And then lepas tu pula handwriting, yang mana membolehkan anda menggunakan tablet macam saya tunjuk tadi. And then selepas tu pula, satu lagi, dia boleh tukar layout menjadi PC. Nampak tak? Saya buat lagi sekali tu, saya pilih. Okay? Anda boleh download aplikasi Gboard. Pen tablet ni sangat sensitif macam yang anda lihat. Sebenarnya pen ni dia punya sensitivity tu bergantung kepada tekanan yang kita berikan. Macam anda perasan tadi, bila saya tulis, kalau saya tekan kuat, stroke nya akan jadi lebih tebal. Kalau saya letakkan sedikit tekanan, stroke dia akan menjadi nipis. Yang ni saya cuma nak tunjuk je layout-layout berlainan yang anda akan dapat dengan Gboard. Contohnya sekarang saya tekankan layout PC. Seperti yang anda lihat, keyboard saya menjadi seakan-akan PC. Tapi saya nasihatkan anda tak payahlah pakai sebab keyboard tu susah sikit. And then lepas tu pula, saya gunakan Microsoft Swift Keyboard. Tapi tak, saya tak galakkan. Tak payah pakai Microsoft Swift Keyboard. Stick pada Gboard. Seperti yang anda lihat, perkara-perkara biasa yang kita lakukan, contohnya swipe notification, lepas tu pula open control center, semuanya kita boleh lakukan menggunakan pen tablet tersebut. Pendek kata sebenarnya sama je macam kita pakai jari, tapi cuma kali ni lebih style sebab kita pakai pen. Anda boleh switch layout keyboard tu bila-bila masa saja dengan menekan butang spacebar. Tekan lama sikit and then anda boleh switch macam biasa. Contoh saya boleh switch daripada normal QWERTY keyboard kepada handwriting keyboard. And then bila saya tulis kat situ, contoh saya nak tulis satu sentence yang panjang. Saya just tulis saja and then lepas tu pula, tengok. Saya akan tekan butang space. Okay, saya tulis lagi sekali.
Okay, katakan saya tak cukup space nak sambung sentence tu, saya tekan space, ah nampak dia dah buka satu lagi space yang baru. Jadi sebenarnya kita boleh tulis tanpa berhenti. Yang ni saya acah-acah tulis surat, anda boleh lihat macam mana mudahnya untuk kita tulis surat. Cuma saya nak highlightkan satu benda. Bila anda tulis pakai tablet ni, anda kena pastikan anda tulis betul-betul huruf besar dan huruf kecil itu. Sebab contohnya kalau anda tulis M, kalau dia kelihatan seperti seakan-akan huruf kecil, dia akan keluar huruf kecil. Jadi anda pastikan bila anda tulis, anda pastikan tulis mesti besar hurufnya. Bukan besar saiz. Maksudnya tulis betul-betul huruf tu huruf besar atau huruf kecil. Saya juga nak highlightkan kat sini yang sebenarnya kita bukan setakat boleh menulis, kita juga boleh edit dokumen-dokumen Word, dokumen-dokumen Excel ataupun PowerPoint dengan mudah. Macam yang saya tunjukkan pada anda, kalau saya tekan pensel tu tadi, saya tekan sekali je, anda dapat tepat dia akan highlightkan seluruh perkataan dekat teks tu. Jadi anda boleh sama ada copy ke, paste ke, cut ke, tak kisah. Boleh belaka semua. Benda pertama yang anda kena lakukan bila anda mula menggunakan drawing tablet ni dan digunakan dengan smartphone adalah anda mesti berlatih untuk menulis huruf-huruf di atas keyboard. Anda mesti berlatih bermula dengan huruf besar, dan lepas tu pula huruf kecil dan juga special character. Special character tu maksudnya tanda seru, tanda soal, alias dan sebagainya. Termasuklah juga hash dan juga tanda pagar. Hash dan tanda pagar samalah kan? Berbalik kepada editing, untuk anda edit dokumen anda, seperti anda lihat, saya tekan sekali je dekat atas perkataan yang saya nak edit tu. Dan kemudian anda boleh lihat pelbagai pilihan yang keluar di atasnya. Anda boleh copy, paste dan sebagainya. Nak pakai spell checker boleh, nak tukar color boleh, nak boldkan tulisan pun boleh, nak italicize dan sebagainya. Semua benda boleh. Syaratnya adalah anda kena rajin explore je. So, explore. Sekarang saya akan tunjukkan pada anda possible ke tidak untuk kita buat kelas online, tapi pada masa yang sama kita nak buat kelas online yang proper menggunakan smartphone. Hari ini saya tunjuk. Saya gunakan tablet untuk membolehkan saya nak menulis ke, nak menconteng ke atau buat apa-apa saja dekat aplikasi Zoom. Okey, sekarang ni saya guna aplikasi Zoom. Sebab saya suka aplikasi Zoom ni senang je. Nombor satu, kalau kita guna whiteboard, whiteboard dia memang mantap. Sebab apa mantap? Satu, whiteboard dia ringan. Bila ringan, phone kita tak lag. Nombor dua, walaupun whiteboard dia ni agak limited, dia tak fancy macam Microsoft whiteboard. Tapi kita kena ingat, dia tak fancy, functionality dia cukup.
Maksudnya mudah untuk kita buat kerja. Nak buat apa-apa terminda pun boleh. Nak conteng kerja pelajar pun boleh. Contohnya kita share screen, kita nak tunjukkan kesalahan apa yang pelajar terbuat, tunjukkan saja, senang. Dengan whiteboard ni senang. Jadi sekarang ni kita dah menjawab persoalan lah, sama ada boleh ke tidak buat Zoom proper ataupun kelas online proper menggunakan telefon. Boleh, pakai je tablet. Nak pakai tangan, of course susah. Jangan sesekali gunakan pen ni tadi dekat atas skrin telefon, memang rosak telefon. So belilah tablet, tak mahal pun. Yang saya guna ni macam saya sebut tadi, harga dia RM200. Kalau anda rajin cari dekat Lazada ataupun Shopee, ada brand Huion, ada brand XP Pen, ada juga brand Vic tapi yang kecil sikit. Yang tu ada yang harga semurah RM90. Dan anda, kalau anda ada bajet yang lebih, anda boleh pergi ke tahap yang sampai RM1,600. Tapi yang RM1,600 tu dia memang ada screen lah. Tapi saya tak galakkan, pakai yang biasa pun dah cukup dah sebenarnya. Yang ini pun dah lebih daripada mudah dan tak susah mana pun nak pakai. Kalau dah sampai RM1,600 tu, better anda beli Samsung Galaxy Tablet S7 FE tu lah. Ataupun iPad Air ke, sebab dah tak jauh beza dah. Sekarang saya nak demo benda yang paling penting sekali dalam Zoom, iaitu macam mana cara kita nak share screen. Share screen of course semua orang tahu. Tapi pada masa yang sama, macam mana kita nak share screen dan pada masa yang sama kita nak annotate. Untuk annotate, anda akan nampak ada lambang pen di sebelah bawah belah kiri. Tekan sahaja dan anda akan dihidangkan dengan menu seperti nak color pen warna apa, nak padam boleh, nak ketebalan stroke pen. Semua benda anda boleh pilih melalui menu tersebut. Mudah kan? Pendek kata, adjustlah apa saja yang anda perlu adjust. Benda ni sebiji macam yang kita guna dekat dalam komputer. Cuma kelemahannya, macam saya cakap dalam episod sebelum ni, screen dia kecil, itu je. Yang lain semua perfect, semua tip top. Dan lagi satu, macam saya dah sebut tadi, aplikasi Zoom ni, aplikasi whiteboard dan annotate dia ringan. Apabila ringan bermaksud kebanyakan smartphone boleh guna teknik ni tanpa sebarang masalah. Saya dah gunakan dekat Redmi Note 7 yang menggunakan Snapdragon 660. Entry level processor memang kurang lagging. Atau boleh saya katakan hampir tak ada langsung. Jadi terbuktilah sudah, sebenarnya kalau kita nak buat kelas online yang proper sekalipun, anda tak perlukan laptop. Anda hanya boleh pakai smartphone saja. Mudah, ringkas, padat, senang nak set up dan pada masa yang sama tak serabut. Pada pandangan saya lah. Antara rungutan yang kita selalu dengar daripada para cikgu pada tahun lepas selepas bermulanya PKP adalah susahnya nak tanda kerja pelajar. Sekali lagi saya nak tunjukkan bagaimana mudahnya perkara ini nak dilakukan hanya dengan menggunakan tablet dan juga aplikasi Telegram. Okey, buka kerja pelajar yang ada nak tanda tu, and then lepas pula anda tekan simbol pen di bawah tu, and then lepas tu pula anda boleh start edit.
Untuk type-type seperti yang anda lihat sekarang ni, sebenarnya ianya boleh diedit dari segi size dan juga anda boleh tiltkan dia. Tilt ni maksudnya anda boleh sengitkan dia ke kanan, ke kiri hanya dengan menekan pen tu sekali saja atas teks tu, dan anda akan nampak ada butang 6 penjuru. Jadi anda tekan, anda edit dan anda sesuaikan saja, dan anda boleh drag lah ke mana-mana tempat yang anda suka. Okey, part ni penting. Yang mana kalau misal kata gambar tadi tu nampak agak sedikit gelap, anda boleh adjustkan dari segi dia punya kecerahan, dia punya saturation ataupun color tu sendiri, anda boleh buat nampak lebih pekat. Jadi hasilnya seperti anda boleh lihat daripada gambar yang sedikit gelap tadi, anda nampak sekarang ni gambar tu lebih terang dan juga lebih high contrast, mudah untuk dibaca. Baik, part seterusnya agak penting, iaitu macam mana kita nak hantar gambar ni kepada student. Ada dua cara. Macam anda tengok tadi tu, saya akan tekan butang anak panah biru tadi tu lama sikit dan dia akan ada keluar dua pilihan. Anda boleh hantar gambar ni sebagai new photo, yang mana gambar lama student hantar tadi ada, gambar baru yang anda tanda pun ada. Atau anda nak gantikan foto yang student tadi tu hantar dengan gambar yang dah bertanda. Sememangnya dah terbukti yang penggunaan tablet dan smartphone ni jika digabungkan, feeling dia memang macam pakai iPad ataupun Samsung tablet Galaxy S7. Feeling penggunaan dia sangat natural dan terbukti segala jenis aplikasi yang ada dalam smartphone kita tu kita boleh guna dengan tablet ni tanpa masalah. Cuma satu yang saya nak kena ingatkan adalah jangan sesekali ambil pen tablet ni lepas tu pula gunakan terus dekat atas skrin smartphone tu, memang rosak jawabnya. Jadi memang anda kena ada tablet, tapi tablet ni pun tak susah kalau nak bawa ke mana-mana. Satu benda yang saya nak tunjuk ke anda adalah kalau misal kata anda tak suka dengan configuration layout untuk anda tulis macam ni, anda boleh tekan butang pertama dan butang terakhir dekat tablet anda tu. Okey, tekan serentak. And then apa akan jadi adalah dia mengubah orientasi tablet tu. Maksudnya sekarang ni anda boleh mimik tablet anda menyerupai skrin smartphone tu sendiri. Jadi ruang untuk anda tulis, ruang untuk anda berkarya akan jadi lebih besar. Okey, tapi secara peribadi saya tak suka sangatlah apa ni orientation macam ni sebab dia macam rimas sikit. Saya suka yang sebelum ni tadi yang mana dia lebih compact. Tapi kalau anda rasa anda perlukan skrin tablet yang besar untuk mimik skrin telefon anda, anda boleh tukar orientasi dia. Biasanya teknik ni digunakan untuk orang yang memang gunakan telefon untuk melukis. Ada yang setengahnya install macam Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ada juga yang install GIMP, Inkspace dan sebagainya lah. And then pada masa yang sama, kalau anda guna Zoom pun, kalau anda rasa macam anda nak conteng dekat whiteboard tu, okay, mungkin anda nak kawasan tulisan yang lebih besar. Sebab ingat tablet ni dia mimik skrin smartphone kita daripada ke hujung ke hujung tu. Dia ibarat hujung skrin smartphone belah atas dengan hujung skrin smartphone sebelah bawah. Anda boleh gunakan ruang tu sepenuhnya, maksudnya anda tak adalah rasa krem sangat. And then pada masa yang sama, katakan kalau ada setengah telefon, bila kita nak conteng dekat whiteboard tu, dalam mode landscape yang saya gunakan awal tadi tu, mungkin dia tak cover keseluruhan skrin. Jadi anda boleh gunakan teknik ni tadi untuk tulis ataupun conteng whiteboard anda dengan menggunakan keseluruhan skrin. Macam anda tengok tu, saya boleh pakai seluruh skrin untuk conteng tanpa ada sebarang masalah. Tapi dia tengok smartphone jugalah, tak semua smartphone ada masalah macam ni. Okey, mungkin macam kalau saya guna Redmi Note 7, dia ada masalah dari segi dia tak detect keseluruhan skrin bila saya pakai dalam mode landscape. Tapi bila saya tukar ke mode portrait macam ni, saya cuma just mimik kedudukan telefon tu saja macam saya buat. Mungkin penerangan saya ni macam memeningkan sikit, tapi bila anda tengok caranya mungkin anda boleh faham. Silakan scroll semula ke belakang jika anda rasakan perkara ni penting untuk anda lakukan. Anda boleh belajar step by step macam mana nak buat. Dengan terbuktinya apa yang kita boleh buat pada smartphone pada hari ini dan kebolehan smartphone kita untuk ditukarkan menjadi seakan-akan seperti iPad dan tablet, ini telah membuktikan bahawa smartphone yang ada di tangan anda tu banyak potensi dia.
minggu lepas ataupun pada episod yang lepas, kita dah tengok bagaimana kita tukarkan smartphone menjadi mini PC. Kali ni kita dah tengok macam mana kita nak tukarkan telefon ni menjadi seperti seakan-akan iPad dan tablet. Dan akan datang, saya akan tunjukkan lagi pada anda cara-cara yang boleh kita lakukan untuk memaksimalkan penggunaan smartphone dalam kehidupan seharian kita. Banyak penjimatan yang kita boleh dapat lakukan dengan hanya menggunakan teknik seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi janganlah semata-mata kita hanya beli laptop ataupun mungkin kita bazirkan sehingga 7-8 ribu beli iPad Pro hanya semata-mata nak tanda kerja pelajar. Kalau mungkin anda boleh gunakan secara semaksimumnya iPad tu, silakan, tak ada masalah. Kalau anda cuma nak gunakan untuk tanda kerja pelajar, saya sarankan gunakanlah teknik tersebut. Okey? Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.